saya ingin buatkan sebuah permainan. Mau enggak? Dalam hitung tiga, tolong tundukkan kepala Anda. Saya minta itu saja. Dan tidak ada yang berbicara lagi. Sebentar saja. Setuju? Satu, dua, tiga. Tundukkan kepala Anda. Berhenti Anda ngobrol, berhenti Anda ngomong dengan orang di sebelah Anda. Sejenak saja. Sebentar saja. Hari ini saya ingin Anda menghadirkan wajah perempuan mulia bernama Bunda, bernama Ibu, bernama Mama ke tempat ini sekarang. Wajah yang mungkin pagi tadi Anda tidak sempat mencium tangannya. Wajah yang pagi tadi mungkin Anda sempat membentaknya. Wajah yang pagi, yang malam tadi, tanpa Anda sadari, mengambil selimut yang jatuh ke lantai, kemudian menyelimutkan Anda kembali, dan membelai kepala Anda. Sembari berdoa pada Tuhan, ya Allah, tolong jaga anak saya, ya Allah. Sambil berderai air mata, dia selimutkan Anda, dia belai wajah Anda tanpa Anda sadari. Hadirkan seorang perempuan mulia ini yang 9 bulan Anda berada dalam kandungannya. Yang 9 bulan Anda mengisap darahnya. Yang 9 bulan Anda buat dia sakit, berjalan sakit, duduk tidak enak, bahkan tidur pun tiada jaya. Ketika akan melahirkan Anda, beliau harus bertaruh nyawa antara hidup dan mati. Darah, keringat, air mata bercampur menjadi satu mengering kelahiran Anda ke dunia. Ketika Anda lahir dengan selamat, satu persatu jari-jari Anda dielus, dibelai ibu, dibelai mama, dibelai bunda. Sembari terus berdoa pada Tuhan, ya Allah, panjangkan umur anak hamba, ya Allah. Ketika malam tiba, sang ibu tidak tidur sepanjang malam. Beliau tidak rela. Andai kata satu ekor nyamuk pun menggigit tubuh Anda. Malamnya yang panjang berlalu, sering tetesan air matanya, terus berdoa pada Tuhan untuk Anda. Terkadang lebih banyak nama Anda yang disebut dalam doanya dibanding dengan untuk keselamatannya sendiri. Kadang dia sakit di pinggang, ngilu di bahu, tidak dihiraukannya. Agar bisa melihat Anda tidur dengan nyenyak sepanjang malam. Ketika di penghujung malam Anda terbangun, Anda tahu siapa yang mengambil Anda. Anda tahu siapa yang menimang Anda. Sembari bacakan doa salawat kecuali ibu Anda. Salatullah, meskipun penat dibangun, meskipun badan teruyung-uyung, meskipun ngantuk begitu berat, tapi yang sang anak, dan itu adalah diri Anda, terus ditimang sampai Anda kembali tertidur dengan nyenyak, sampai kembali diambilkan selimut yang hangat. Tidurlah nak. Ketika pagi tiba, seorang bunda, seorang ibu bangga sekali mengenalkan Anda pada tetangga Anda. Bangga sekali, inilah anak saya. Inilah anak saya. Bangga sekali. Ketika dulu Anda sudah mulai makan nasi, Anda tahu siapa yang paling banyak menyuapi Anda. Anda tahu berapa butir, berapa ribu nasi yang sudah masuk ke mulut Anda. Dan Anda tahu, setiap suap nasi yang masuk ke mulut selalu ada doa. Ya Allah, sehatkan anak hamba, ya Allah. Panjangkan umurnya. Anda bisa sehat hari ini, bisa sampai ke sekolah hari ini, itu karena doa-doa yang dipanjangkan ibu Anda bertahun-tahun yang lalu. Ketika Anda berjalan, mulai diajak berjalan, selangkah, dua langkah, di langkah keempat Anda terjatuh. Apa? Anda tahu apa yang dilakukan ibu? Ibu histeris. Ibu berteriak, anakku maafkan ibu, nah, berteriak. Hanya karena sedikit saja lalai melihat Anda. Dan hari ini sudah berapa lama kita lalai menjaga ibu kita? Sudah berapa lama perintahnya tidak kita lakukan? Sudah berapa banyak luka yang kita gores di hatinya? Kemudian ketika masuk usia sekolah, mudah-mudahan Anda masih bisa mengingat itu. Mudah-mudahan masih segar dalam ingatan Anda. Ketika dulu akan masuk SD, akan masuk sekolah, seorang pria bernama ayah, bernama papa, bernama bapak, atau apapun panggilan kesayangan Anda pada pria hebat itu, harus banting tulang siang dan malam. Pergi pagi, pulang malam, terkadang dalam mencari nafkah buat Anda, dia rela diharik orang, dibentak orang. Terkadang agar Anda punya sepatu yang bagus seperti anak orang lain, punya seragam seperti anak orang lain, dia rela berhutang pada orang lain. Dia rela malu pada orang lain. Untuk apa? Agar anaknya yang didoakan siang dan malam bisa menjadi orang hidupnya, bisa menjadi sukses dalam hidupnya. Dan hari ini sudah berapa kali Anda melawan pada pria hebat itu? Sudah berapa kali Anda tidak melaksanakan perintahnya? Sudah berapa kali? Astagfirullahaladzim. Perbanyak istighfar anak-anak semuanya. Kita banyak dosa pada orang-orang hebat itu. Sebelum ada orang yang menancapkan bendera kuning tepat di depan rumah Anda, sebelum ada banyak orang berbondong-bondong berpakaian hitam-hitam menuju rumah Anda, bisa jadi peristiwa itu akan terjadi hari ini. Pulang
Anda sekolah dan saksikan orang banyak di rumah Anda. Dan bayangkan rumah tempat Anda dibesarkan oleh kedua orang tua Anda. Banyak orang yang datang ke sana. Tangga Anda, karib kerabat Anda. Dan bisa jadi di tengah rumah itu Anda tidak lagi disambut oleh sapaan lembut, nak, dah pulang nak. Tapi bisa jadi siang ini Anda disambut di rumah oleh sesosok tubuh yang sudah kaku, dingin, membisu. Dan tubuh itu adalah ibu Anda. Ibu yang Anda tidak sempat minta maaf. Ibu yang malam tadi Anda hargi. Anda buka tabir penutup wajahnya. Anda goncang-goncangkan tubuhnya. Anda panggil ibu, mama. Tapi sudah dingin. Sudah kaku. Sebelum itu terjadi, maka yuk siapapun hari ini ingin Allah muliakan hidupnya, ingin Allah sukseskan dalam karirnya, tolong muliakanlah kedua orang tua Anda. Ridallahu walidal walidaini, wasuhtullahi suhtil walidaini. Tidak akan ada anak yang sukses dalam hidupnya tanpa ridho kedua orang tua Anda. Maka kalau Anda ingin sukses berhasil di MTSN 5 agam ini, ingin berhasil mencapai apa yang Anda mimpikan, maka tolong rubahlah hidup Anda hari ini. Dengan cara memuliakan kedua orang tua Anda, insyaAllah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala akan memuliakan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.